Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang saham BLMS. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk saham BLMS ini, kemarin itu mengalami koreksi yang sangat lumayan juga ya teman-temannya, dan juga hal ini mengalami peningkatan. Oke, mari kita lihat dulu ya teman-temannya. Nah, kalau kita lihat sih, untuk kemarin itu sempat 12% teman-teman minusnya, tapi ditutup di minus 9%. Nah, jika teman-teman kemarin ada beli di pada saat penutupan kemarin, itu sudah lumayan juga teman-teman cuannya. Kalau teman-teman maka taking profit di sore tadi pada saat penutupan 13% itu. Dan kalau kita lihat sih untuk yang mau menuju ke atas ini, yaitu untuk paling tinggi ya, yaitu di 488. Apakah untuk saham untuk BLMS ini akan menuju ke 500? Nanti kita lihat teman-teman. Dan juga ada pengaruh faktor juga ya teman-temannya, kenapa saham untuk BLMS ini mengalami peningkatan. Ya, yang pertama adalah dia melihat nama itu untuk dolar teman-teman. Kalau kita lihat sih untuk nama emas bukan dolar ya. Nah, kalau kita lihat untuk harga emas kemarin itu sempat naik teman-teman, tapi hal ini mengalami penurunan lagi dia teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat sih kemarin itu dia sempat naik, nah di sini ya teman-temannya, tapi hal ini turun lagi dia. Nah, ini di jam 6 tadi. Nah, ini kalau kita lihat sih grafik di sini teman-teman. Ini dalam waktu 15 menit ini. Kalau kita lihat untuk day aja. Nah, kemarin itu sempat naik dia teman-teman. Mana ya? Nah, di sini. Nah, jadi kemarin itu sempat naik. Nah, naik itu ditutup di 1% nggak salah. Nah, sempat dia jatuh 3%. Nah, ya pastinya mengalami kenaikan. Jadinya untuk saham BLMS ini mengalami peningkatan juga dia teman-teman. Dan juga ada berita mau masuk MSCI dia teman-teman. Nah, dua emiten tambang bakri, Bumi dan BLMS ini mau masuk ke MSCI. Itulah kenapa saham untuk BLMS ini lumayan juga untuk mengalami peningkatannya teman-teman. Pastinya sudah dibuang asing juga untuk sahamnya ini. Itulah dia naiknya lumayan 13%. Ya, dua yang mempengaruhi faktor hal ini teman-teman. Yang pertama pagi tadi itu ya mungkin karena harga emas dunia mengalami kenaikan, jadinya saham BLMS mengalami kenaikan. Yang kedua, pada sesi kedua tuh mulai ngegas lagi kalau kita lihat teman-temannya di sini ya. Nah, di jam 2 buka dia ada berita katanya mau masuk ke MSCI ya teman, untuk BLMS dan juga Bumi. Itulah kenapa sahamnya tuh langsung diangkat naik lagi ya teman, itu dia. Nah, jadi itulah dua berita tuh mengangkat untuk saham BLMS hari ini lumayan meningkat juga ya teman-teman itu. Nah, nanti kita lihat di hari Senin nanti apakah dia akan terjadi koreksi ya. Mungkin kalau kita lihat untuk misalkan untuk emas ini ditutup di zona merah agak lumayan dalam, mungkin akan terjadi koreksi lagi ya teman-teman itu. Oke, coba kita lihat dulu hal ini ya teman-temannya. Pada saat open tadi itu yaitu 400 dari harga 398. Sempat high-nya tadi itu 456 dan low-nya di 400. Dan untuk format transaksi hari ini lumayan besar banget ya teman-temannya, 17 juta, 7 juta lot. Nah, artinya 17 juta lot teman-teman untuk volume transaksi untuk saham BLMS ini. Nah, tapi nggak tahu besar sih seperti dua hari yang lalu ya teman-temannya, agak tahu kecil sih untuk transaksinya. Dan untuk volume transaksi mencapai 769 miliar itu. Nah, kalau kita sih memang agak ramai ya teman-temannya untuk saham untuk BLMS ini itu. Nah, lalu kalau kita lihat sih untuk ini ya teman-temannya, kita langsung saja untuk trading book-nya aja, tekanan net buy-nya itu lebih kuat teman-teman dibandingkan untuk net sell-nya itu. Nah, kita langsung saja untuk lihat untuk bakas sama lihat, nyata ada asing yang akumulasi teman-teman seperti AK, LF, LG, AZ. Nah, yang jualan adalah YP, AP, CP, KI, BK. Nah, coba kita lihat dulu. Nah, kalau kita lihat sih nyata AK dan CC TP paling banyak akumulasi untuk saham untuk BLMS ini. Dan yang jualan adalah BK, YP, AI. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk saham BLMS ini nyata diborong oleh asing teman-teman. Apakah jadi top buy nomor 1 asing borong untuk saham BLMS ini? Nah, untuk top value aja nomor 4 dia teman-teman. Nah, untuk top volume kalau kita sih dia nomor 2 teman-teman. Luar biasa banget ya. Untuk top frekuensi yang paling rame, nah nyata nomor 3 dia. Dan juga masuk top gainer dia teman-temannya. Ini dia. Dan juga kalau kita sih lihat untuk net buy-nya untuk asing ternyata nomor 1 teman-teman. Ternyata saham untuk BLMS ini diborong oleh asing teman-teman. Meskipun nggak terbanyak ya, 48 miliar. Tapi kalau kita lihat sih hal ini untuk net sell asing tuh
besar banget ya teman-temannya. Ini aja kecil banget rata-ratanya. Maka kalau kita lihat untuk net asing ini aja lumayan besar teman-teman. Saham-saham ini aja banyak dijual oleh asing semua itu. Nah, jadi kalau kita lihat untuk saham BLMS ini ya dibuang asing ya, mungkin karena masuk ini tadi teman-teman, mau masuk ke MSCI ini teman-teman, itu dia. Nah, jadi kita sudah tahu sih kenapa untuk saham BLMS ini mengalami kenaikan. Ya, faktor pertama adalah harga emas dunia naik, yang kedua mau masuk ke MSCI itu dan juga dibuang oleh asing itu. Dan juga kalau kita lihat sih untuk resisten selanjutnya yaitu di 488 teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau lihat kapan sih ATH-nya, coba kita lihat teman-teman, tarik data masih lama banget teman-teman. Kalau kita lihat sih di tahun 2010 ini teman-teman ya. Enggak salah ini. Ya mungkin ada terjadi stock split juga dan lain-lain teman-teman ya. Kalau kita lihat sih 688 ATH-nya teman-teman. Ya sempat kegocok juga ya, kena di bawah ini 50 ini teman-teman. Nah, enggak tahu sih mungkin masuk FC aja ya teman-teman, kita enggak tahu ya. Ada lag isu juga beberapa kali itu. Dia juga masuk ke ini juga apa nama itu, buka FCA tadi stock split. Nah itu teman-teman, kita nggak tahu ya, mungkin dia ada stock split, mungkin untuk saham untuk BLMS ini kita nggak tahu teman-teman itu. Tapi ya kalau kita sih sudah mengalami kenaikan lagi, apakah dia akan mencetak ATH dia teman-teman di 688, kita lihat nanti teman-teman itu. Ya kalau kita sih untuk saham BLMS ini lumayan terus dia meningkat, terus naik terus dia itu. Nah jadi menurut teman-teman gimana untuk saham BLMS ini? Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk saham BLMS ini. Mohon maaf ya teman-temannya jika ada kata-kata salah itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Oke, sekian video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.